barang-barang. Ya, saya pikir shopping barang-barang dapur untuk keperluan. Setiap minggu saya memang beli sekali atau dua kali untuk barang dapur. So, saya hari ini nak guna e-wallet Touch and Go. So, jom nanti kita tengok macam mana cara kita bayar guna cash. So, dekat kontor ni ada bayar Touch and Go. Saya akan bayar guna Touch and Go. Sekarang ada bagi RM316. Okey, 179. Okey bang. Kita dapat 2% daripada itu shopping cashback. Okey. Apa laman dah ni? Cuba yang tengok ni berapa yang abang dah dapat dah income dia. Abang baru buat setengah bulan. Bulan apa? 15 bulan 3 baru ni kan. So berapa komisen orang shopping kan? Oh, RM309. RM309.85 ya. Berapa hari? Oh, 15 hari. Oh, banyak ya. Tak sampai 15 hari. Ni ada orang shopping bawah ke? Ha. Dah ada orang shopping. Termasuk abahnya. Oh, siapa tak buat rugi. 2% ke 7%. Bestnya. Bestnya kalau macam ni kan.